Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada semua penonton di live berkaitan cuangan Kelantan channel YouTube. So bersama kita pada pagi ini, kita bawakan seorang panel yang didatangkan khas, kita jemput khas daripada Shah Alam untuk kita sama-sama untuk mengupas dan juga memperjelaskan ya, berkaitan satu topik yang UiTM Kelantan cuba utarakan ataupun cuba ketengahkan untuk kebaikan dan juga untuk maklumat semua penonton pada pagi ini. Program ini adalah anjuran Perpustakaan Tengku Anis dan juga kerjasama unit yang baru, iaitu unit Kampus Hijau UiTM Cawangan Kelantan serta unit Korporat UiTM Cawangan Kelantan. Ya, dan untuk tajuk yang cuba kita ketengahkan hari ini adalah SDG adakah ia satu realiti ataupun adalah satu fantasi, ya. Dan suka untuk saya jelaskan di sini, ya, SDG yang saban hari yang kita dengar hari ini mungkin di kalangan kita sudah tahu ataupun sudah jelas, dan ada juga di kalangan masyarakat, kampus khususnya ataupun universiti atau juga masyarakat luar yang masih lagi tidak sedar dan juga tidak tahu berkaitan dengan apa itu SDG sebenarnya. Ya. So hari ini dunia kita ni menghadapi terlalu banyak cabaran, ya. Perubahan iklim, kemiskinan, kelaparan, pencemaran dan ancaman kepusan habitat bumi dan sebagainya. Jadi PBB ataupun Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada 2015 telah mengambil satu tindakan drastik untuk mengadakan satu gagasan tindakan di peringkat global dengan memeterai satu perjanjian di antara negara-negara PBB dan termasuklah negara Malaysia sendiri, ya, iaitu dengan mewujudkan satu set, ya, matlamat pembangunan lestari ataupun matlamat pembangunan mampan ataupun sustainable development goals, dan daripada situlah tindakan-tindakan dan juga sasaran objektif untuk mencapai matlamat 2030 yang disasarkan oleh PBB itu digerakkan di seluruh peringkat dunia termasuklah Malaysia. Cuma isunya di peringkat Malaysia ini kesedaran masyarakat kita, kesedaran penggerak-penggerak terutamanya di peringkat IPT termasuklah UiTM kita sendiri, ya, dan disebabkan itulah maka satu inisiatif yang telah diketengahkan, yang telah diambil oleh pihak pengurusan untuk bersama-sama dalam mencapai matlamat SDG ini dengan tertubuhnya satu pusat khas bagi menjalankan objektif dan juga mencapai objektif yang disasarkan. So dengan tidak membuang masa, saya menjemput dan mempersilakan teknologis Dr. Khairi Khalid, iaitu Timbalan Pengarah UiTM Green Center, untuk bersama-sama berkongsi dan juga beri sedikit pandangan beliau berkaitan dengan SDG. So dengan itu saya menjemput doktor untuk berkongsi bersama kita pada pagi ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya kepada
Tuan Moderator kita pada pagi ini, Cik Muhammad Bakri Abdul Rahman, yang saya hormati Rektor UiTM Cawangan Kelantan dan Barisan Kepimpinan, dan juga kepada semua hadirin yang mengikuti program kita pada pagi ini. So, Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu sayyidina Muhammad, asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. So, bersyukur kita pada pagi ini dapat kita berkumpul untuk sedikit perkongsian daripada saya bagi mewakili UiTM Green Center. Pertama-tamanya terima kasih kepada UiTM Cawangan Kelantan memberi peluang pada kami untuk berkongsi informasi berkenaan SDG. Tajuk yang diberi adalah kesedaran SDG antara realiti dan impian. So, seperti mana yang Tuan Moderator sebut tadi, Cik Bakri sebut, SDG secara formal telah bermula pada tahun 2015 di peringkat PBB. So, untuk perkongsian pada pagi ini, saya cuba bawa semua untuk kita melihat dari segi apakah itu SDG sendiri, dan di peringkat universiti, bagaimana universiti UiTM, universiti tercinta kita, bergerak seiring dengan hasrat kerajaan dalam kita memastikan, memperkasakan inisiatif kelestarian di universiti kita. Dan seterusnya saya akan sharekan, kongsikan kampus lestari hijau di peringkat pejabat pembangunan PPII, dan bagaimana kita cuba gerakkan untuk peringkat semua, di semua peringkat PTJ, fakulti dan kampus, dan juga inisiatif-inisiatif kelestarian dan kolaborasi yang telah cuba kami gerakkan. Dan kita akan tengok untuk penarafan bila kita bercerita berkenaan pembangunan lestari, kita tak boleh tidak, kita harus berada, dan saya akan tunjukkan nanti di kedudukan secara realitinya kita berada di mana dan apakah impian universiti bagi penarafan-penarafan yang terkait dengan SDG dan akhirnya untuk way forward. So, untuk pertamanya saya tunjukkan sinilah, kalau kita tengok sini kan, it's very nice view actually. Salah satu kampus yang ada daripada 36 kampus UiTM, salah satu kampus kalau kita tengok di sini, pandangan pan view is very nice, quite greenery, maknanya pembangunan di kampus ni telah dirancang dengan betul, di mana elemen hijau telah diletakkan pada tempat yang betul, iaitu yang ini sebenarnya adalah di kampus kita, di kampus Puncak Alam sebenarnya. So, sebelum saya pergi lebih jauh, saya nak tunjukkan kita UiTM sebagai to refresh to everyone. Kalau kita tengok, kita berada di mana-mana negeri. Malah kita ada 13 state campus, kita ada 22 satellite campus. Kekuatan kita besar, pelajar kita ada setakat hari ini in the system seramai 180,000 dan staff kita seramai 18,000. 10,000 kaki tangan akademik dan pengurusan dan admin seramai 8,000. Di sini kita dapat gambarkan bahawa UiTM merupakan satu entiti yang besar dan kita mampu untuk melakukan sesuatu aktiviti yang baik dan boleh memberi impak yang besar kepada negara. Okey, saya letakkan sini juga untuk dos yang bukan mungkin daripada bidang-bidang teknikal. Bila kita bercakap berkenaan sekitaran, by definition kalau kita tengok sini, surroundings or condition in which person, animal and plant live or operates. So, sekitaran kita lah ya. Dan bila bercakap berkenaan pembangunan lestari ataupun pembangunan mampan, yang ini dua terminologi yang digunapakai. Pembangunan mampan saya rasa telah dipakai pada awal tahun 2000 yang sudah. Now nampaknya di peringkat lebih popular menggunakan pembangunan lestari. So, sustainable development,
keyword here is development that meet the need of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. So, yeah, maknanya kita menggunakan keperluan untuk zaman sekarang, untuk kita di generasi sekarang tanpa kita menidakkan apa nama keperluan untuk generasi akan datang. Dan bila berbincang berkenaan pembangunan lestari, sebenarnya tidak dapat tidak di sinilah kita tidak boleh lari daripada tiga elemen, iaitu kalau tengok di sini maknanya overlapping circle ni yang menggambarkan elemen sosial, ekonomi dan environment. So bagi satu-satu pembangunan mampan perlu ada keseimbangan ataupun pengurusan untuk trade-off bagi pembangunan ekonomi, okay, progress bagi sosial, dan di samping itu juga bagi kawalan kepada sekitaran ataupun enhancement of environment. So ini 17 SDG yang kita nak tengok pada pagi ni, okay. So saya kira di peringkat warga, saya rasa warga faham dan biasa melihat kesemua ini. Kita boleh tengok detail lah. Number one, no poverty. SDG number two, zero hunger. Okay, Doktor, boleh Doktor teruskan. Okay, terima kasih kembali. Mohon maaf kepada semua warga yang mendengar kerana ada isu teknikal sedikit. So saya ulang balik lah ya. Untuk SDG kita ada 17 elemen daripada no poverty, SDG number 1, number 2 zero hunger, sampailah ke 17, SDG nombor 17, partnership for the goals. Secara makronya, sebenarnya kesemua 17 elemen ni adalah elemen kehidupan kita lah. Untuk secara teknikalnya, ialah kita tengok ada in term of SDG nombor 6, nombor 7, nombor 6 on apa nama air, nombor 7 on energy, okay. Yang agak makro, yang besar, yang kita tengok di peringkat dunia baru-baru ni pada hujung tahun sudah on SDG number 13. Kalau kita tengok climate action, because climate issue sekarang adalah satu isu yang besar. In fact, kalau kita tengok di yang saya mentionkan tadi, COP26, Conference of Parties, kita di Malaysia, Yang Berhormat Menteri KASA, Kementerian apa nama Kementerian Sumber Air dan Kementerian KASA, iaitu apa nama, dan timnya telah ke Glasgow bagi menzahirkan komitmen Malaysia dalam menangani isu perubahan iklim. So secara makronya, kalau kita tengok di peringkat kerajaan akan cuba apa nama mengintegrasikan persetujuan di peringkat dunia di dalam menzahirkan di peringkat pelaksanaan dalam ukuran dari segi gerakan strategi polisi di peringkat negara. Okey. Di peringkat UiTM Green Center UGC, kami ada melakukan preliminary study kepada warga UiTM pada bulan 5 pada tahun sudah.
Okay. Di peringkat awal penubuhan UGC, ini salah satu task yang kami buat. Kami nak melihat secara asasnya berapa dari segi kesedaran kelestarian di kalangan warga UiTM. Walaupun dari segi numbers of sample-nya tidaklah tinggi, iaitu sekitar 1,400 sahaja. So, namun begitu kita ada beberapa finding yang boleh kita kongsikan bersama audiens semualah. Kalau kita tengok yang pertama tu, dari segi suka berjalan atau berbasikal untuk jarak 1 hingga 2 kilometer dalam kampus, seramai 52% ya melakukan aktiviti ini. Kami dapati juga 70.2% daripada warga UiTM di kalangan pelajar dan staff ya tidak akan membiarkan longgokkan sampah di tempat yang tidak sepatutnya. So maksudnya warga 70.2% bertanggungjawab untuk membantu menyelesaikan isu ini. 78.2% tidak akan membiarkan kebocoran paip berlaku. Maksudnya apa yang kita boleh faham, most of us kalau melihat pada kebocoran kita akan buat aduan kepada pihak yang bertanggungjawab. Di peringkat kita adalah di pejabat PPII ataupun pejabat pembangunan. Kemudian 75.9% mengambil tahu cara melupuskan bahan buangan dan terpakai. Maksudnya dari segi kesedaran warga kampus UiTM, kesedaran ya agak tinggi. Kami juga melakukan soal selidik berkenaan perkara-perkara yang lain, iaitu 95.1% pencinta alam yang mendukung agenda kelestarian. Okey, 98.1% warga kita daripada survei tadi menutup suis lampu apabila keluar pejabat. So ini satu budaya yang alhamdulillah baguslah. Maknanya kita sama-sama berusaha untuk mengurangkan bil elektrik di universiti. Untuk makluman semua ya, kita di UiTM sebab saya dah tunjukkan dah tadi 35 kampus tu. Dan saya dipahamkan kita bil elektrik untuk universiti untuk setahun adalah sekitar 120 juta. So dengan komitmen yang besar, kalau kita berjaya melakukan pembudayaan bagi mengurangkan perkara-perkara tersebut, insya-Allah, sebab saya dah sebutkan tadi, kita besar dan kita banyak, kita lakukan sesuatu yang kecil, impactnya tetap akan jadi besar. So ini antara finding yang kami dapat. Kemudian juga 94.6% menutup suis penghawa dingin apabila keluar pejabat. Ini satu juga budaya yang bagus, yang baik kalangan warga. 88.3% membawa botol air guna semula ke mana-mana. So ni kira water tumbler di bawah. Kemudian dari segi kepekaan PTJ aktif dalam melaksanakan inisiatif kelestarian terdapat 56.1%. Kemudian 71.5% menyatakan kepekaan terhadap inisiatif kelestarian pihak universiti dan 74.6% menyatakan kesediaan untuk terlibat dalam aktiviti kelestarian. So apa yang saya boleh simpulkan dalam finding survey yang telah dibuat oleh UGC ini, warga kampus sebenarnya telah dengan sendirinya aktif dalam pelaksanaan kelestarian di dalam kehidupan harian di kampus ataupun di universiti. Tinggal lagi perkara-perkara ini belum direkodkan dengan teliti dan perlu orang kata di situlah perlunya satu entiti yang bertanggungjawab untuk sebagai urus dia induk bagi pelaksanaan aktiviti SDG ini. So slide yang ni saya nak tunjukkan kaitan khusus ya SDG dengan UiTM.
bagaimana UiTM secara agresif untuk menjayakan agenda SDG di universiti. Kalau dari segi untuk aktiviti dan inisiatif, dua entiti besar ni telah diwujudkan, iaitu UiTM Green Center dan Institute Biodiversity dan Pembangunan Lestari IBSD. UGC park di bawah bumbung pejabat pembangunan, TNC pembangunan, dan IBSD di bawah TNCPI. So dari segi keduanya, penglibatan secara langsung bagi penarafan universiti. So ada dua, kalau talking di peringkat international, ada dua penarafan yang universiti terlibat secara langsung, iaitu yang pertama UI Green Metric ataupun UIGM. UIGM untuk pengetahuan semua, tim yang bergerak tim yang bergerak untuk mengumpulkan semua data, proses mengumpul dan melakukan analisa dan menyediakan evidence telah dilakukan oleh actually oleh warga UiTM dan urusannya UGC. Kita mengumpulkan the way kita manage, kita menggunakan expert task force, kita offer daripada semua warga. Alhamdulillah. Kemudian untuk time higher education impact factor, THE impact rankings, okay, yang ni telah di apa di universiti induknya adalah di peringkat IBSD. Okay, kemudian untuk peringkat kebangsaan bagi penarafan yang berkaitan dengan SDG, pejabat pembangunan secara aktif untuk tahun ketiga pada tahun ini, kita terlibat dengan cabaran bandar rendah karbon 2030, LCC 2030 yang ini di bawah Kementerian KASA, dan yang keduanya di bawah National Energy Award, NEA. So yang ini secara aktiviti ya, dari segi apa nama inisiatif di peringkat universiti. Saya tak touch dari segi apa nama division yang lain. Contohnya di peringkat HEA ada yang boleh saya yang saya ingat untuk saya kongsikan dengan penubuhan kursus-kursus apa nama baru. Contohnya di peringkat fakulti sains gunaan teknologi, ijazah teknologi persekitaran. That one is heading for inline with LSSDG. Dan di peringkat UHEC sendiri yang saya pernah juga terlibat sebelum ini, di mana kita di kursus-kursus kita, di mana kita mappingkan balik kepada apa nama untuk kursus-kursus baru, dan bila kita review kita punya syllabus, semua tu kita akan mappingkan kepada SDG. Dan juga di peringkat division lain, contohnya PNI dari segi apa nama penyelidikan and so on. So untuk presentation saya cuma nak fokus kepada division UGC saja, sebab that one is the way I'm involved directly in this movement. So saya nak tunjukkan ya di sini framework on SDG. Tadi saya dah tunjukkan 17 element SDG. Now saya nak kaitkan pula dengan UI Green Metric World University Ranking. Untuk UI Green Metric, kita ada 6, we call it 6 cluster. Okay. Ataupun 6 division, which is kalau kita tengok situ, the first one is waste. Okay, waste, kita ada water, transportation, energy and climate change, education and setting and infrastructure. So framework untuk sustainable movement untuk UGC, we are based from these 6 clusters. Okay, so maknanya kita ada dua framework yang besar lah, kita boleh bergerak. Maknanya nak gunakan framework 6 clusters, ataupun nak gunakan framework untuk 17 SDG, ataupun nak gabungkan kedua-duanya. Okay, untuk makluman semua, kita di peringkat UiTM Green Center, kita dah melantik penyelaras-penyelaras di
PTJ, faculty dan campus. So we give it to Rector Campus untuk apa nama to set up their own committee based from on their convenience lah. Okay, sebabnya strength dan kekuatan dan physical arrangement of the setup of the campus tak sama. Okay, kalau kita tengok juga dalam mapping ni pun sebenarnya benda yang samalah. Dia menggambarkan keseluruhan aktiviti kehidupan. Tinggal lagi because untuk university ranking sebab kita melibatkan elemen education ni. So, ni elemen yang besar lah. Saya nak sharekan pagi ni kronologinya. Okay, this is chronology on paper. As I said just now kan, pergerakan SDG ni berlaku sebelum lagi 2016 kalau kita tengok yang ni. Sebab kalau kita tengok tadi kan, contohnya yang tadi, SDG number 3 untuk apa healthy living. Kan? So kita memang buat perkara-perkara yang kita harian yang kita buat lah. So secara formalnya kalau kita tengok tadi, pada hujung 2015, yang inilah SDG di peringkat United Nations. And then di peringkat UITM sebenarnya kita telah bergerak secara formal di bawah jawatan kuasa kelestarian UITM yang telah diwujudkan pada tahun 2018, yang mana ketika itu telah diketuai oleh Profesor Dr. apa nama? Dekan Fakulti Kejuruteraan Awam, Prof. Dr. Zakia. So dengan team, dan team membersnya is very ramai daripada pelbagai fakulti di UITM Shah Alam ini. And then berlakulah gerakan Green Nation UITM. Green Nation at UITM is a tagline untuk menggerakkan inisiatif. Okay, untuk to banyaklah, maksudnya antara perkara yang dibuat is on the awareness. So sesuai sangat dengan tajuk yang diberikan. Maksudnya apa-apa pun kita kena fahamkan dulu warga apakah perkara tersebut dan bagaimana kita nak bergerak. So the tim jawatan kuasa telah bergerak actually dengan baik dan telah berjaya involve dalam dua penyertaan UIGM, juga telah melakukan apa nama promoting to UI campus-campus Syawangan sehinggalah apa nama sehingga perkara kita sehingga akhirnya selepas bermulanya pandemik pada March 2020 baru ni. Okay, so Green Nation at UITM, kalau kita tengok, tadi saya sebut dah, UITM Green Metric, LCC 2030. LCC 2030 pun telah bermula daripada tahun 2019. Okay, and then to formulate UITM Sustainable Policy and Blueprint. And then Green Nation Webinar Program, ini dah berlaku selama 2 tahun yang dulu. Okay, dan establish networking dan MOU on sustainable agenda. And then untuk UGC secara rasmi telah tertubuh telah tertubuh hasil apa nama establishmentnya telah diluluskan di peringkat MEU pada Oktober 2020. Saya nak highlightkan sedikit daripada amanat yang berbahagia Night Chancellor UITM pada amanat tahun baru 2022 pada 26 Januari baru ni. Kita dapati yang berbahagia Night Chancellor telah berkongsikan kepada semua warga dari segi pencapaian 2021, cabaran dan gerakan kepada GRU 2025 dengan strategic goal pada 2022 adalah on competency global. That's the keyword for us for this year lah. Dan beliau juga ada menyentuh cabaran-cabaran dan direction-direction yang untuk semua warga kampus tuju. Saya nak tunjukkan sini untuk kompetensi global dalam pembudayaan penyelenggaraan ASEAN University. Saya nak highlightkan yang berkaitan dengan UGC which is on the gaya hidup kampus hijau. Dan juga inisiatif PPII menuju UITM Kampus Hijau
ada tiga main data yang dah dikongsikan oleh yang berbahagia Net Chancellor, iaitu on pemasangan panel solar, program 1-2-1-3, program pemasangan meter pintar. So yang ini is directly related dengan apa nama sustainable development lah ya. Kemudian untuk movement direction untuk BTO, untuk performance index untuk universiti dah ada dilakukan sedikit modification untuk PPII. Yang saya nak share sini adalah PI ataupun index performance yang lead ataupun penerajunya di peringkat TNC pembangunan, tapi projek ini harus adalah dikaskitkan ke semua cawangan. Okey. Ada tiga iaitu PI 105 on water conservation program and implementation, PI 107 recycling program for university waste, PI 108 program to reduce the use of paper and plastic on campus, dan akhir sekali PI 112 income generation from asset monetization including rental and leasing of university asset. So yang terkait dengan SDG adalah PI 105, 107 dan PI 108, di mana yang di peringkat UGC kami memegang tanggungjawab untuk PI 108 tersebut. Dan alhamdulillah, terima kasih kepada semua BTU, PSTU cawangan kerana telah menzahirkan setuju untuk menjalankan aktiviti untuk PI 105, 107 and 108 ini. Tapi targetnya tidaklah tinggi. Untuk satu cawangan, kita perlukan satu program untuk PI 108. PI 105, PI 107 di bawah infrastruktur. So saya tak share ya apa detailnya. Saya cuma saya boleh share detailnya untuk PI 108, iaitu satu aktiviti untuk 2022. Maknanya kita akan ada in total nanti akan ada 13 aktiviti dalam satu sistem UITM. Okay. That one is only for PI 108, tapi untuk kelestarian, as I said just now, kita ada 17 SDG, kita ada ataupun kita ada 6 cluster. So di peringkat faculty, di peringkat campus cawangan, kita boleh bergerak pada semua elemen yang telah saya kongsikan tadi. So actually data ni saya pun masih belum, kami di UGC pun belum release lagi kepada semua penyelaras, sebab benda ni baru difinalkan pada awal bulan 1 baru ni. Okay, saya nak focus now for UGC. So tadi saya dah sebut UGC telah approved by MEU pada Oktober 2020. Di bawah strategic plan GRU 2025 under strategic team number 8, iaitu Smart Campus. Okay, to uphold the sustainable agenda at the university, community and global. So, objektif kami tiga ya, peranan besar yang akan dilakukan oleh UGC untuk menyokong UITM sebagai campus hijau lestari. Kemudian to be the forefront of the sustainable initiative at UITM, and also the third one to coordinate and implement sustainability initiative holistically and systematically. Saya akan kongsikan selepas ini insyaAllah apa yang perancangan yang telah, yang sedang dan yang dilakukan oleh di peringkat pejabat pembangunan melalui UGC. So this is the setup yang ada. Okay, kami kiranya UGC ni letakkan di bawah pejabat pembangunan, kiranya division yang kelima lah. Alright. So this is the sedikit detail. UGC diketuai oleh pengarahnya Associate Professor Datin Dr. Arnish Asman pada Fakulti FSG, kemudian saya selaku timbalan pengarah daripada College Pengajian Kejuruteraan, TS Dr. Raina daripada AD, Dr. Khairul Najiah daripada Fakulti Tourism, Associate Professor TS Dr. Mahanijah daripada
Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik, Dr. Nur Hashimi Rahmat daripada Pusat Pengajian Kimia. Okay, so kita ada, this is the on the coordinator part. Okay, this is on the chart actually, nak menggambarkan untuk keseluruhan satu sistem. Kami appoint, Alhamdulillah, thank you top management telah luluskan permohonan untuk fellow dan juga untuk coordinator UGC. Kita, Alhamdulillah, kita ada 10 fellow. At this moment, kita baru ada 8. Dan juga kalau tengok di siap di sini, kita ada koordinator di peringkat fakulti, PTK dan kampus cawangan. So, terima kasih Encik Muhammad Bakri selaku penyelaras UGC bagi kampus cawangan Kelantan. Dan kita ada sekitar 44 actually koordinator. So, set up yang cukup baik untuk kita gerakkan sama-sama, okay, together untuk movement sustainable untuk UiTM. Dan seterusnya kalau kita tengok sini, at this moment kami ada EO lah untuk support on management part. Affiliate members, external expert ni tidak lagi lah sebab kita more toward operational. We are not doing on full-time on research. Mungkin suatu masa nanti apabila semua dah stable, ada keperluan, insyaAllah kita akan gerak ke arah itu. So this is the list of the fellow in UGC at this time. Kita ada fellow Dr. Sharil daripada FSG, Dr. Faiza Buyong daripada FSG, juga Dr. Cik Bon daripada FSPO, Associate Professor Dr. Laura daripada Akademi Bahasa, IRTS Dr. Nur Hidayati daripada College Kejuruteraan, Dr. Sharif also daripada College Kejuruteraan, IR Dr. Kuang daripada FSPO dan Puan Eliza daripada AD. So kalau warga tengok, kepada semua yang menonton, actually untuk UGC kita akan cuba grab daripada semua disiplin. Okay, when we talk about sustainable movement, matlamat pembangunan lestari ni bukannya hanya untuk technical people ataupun technical discipline, tak. Yang technical tu biarlah orang technical buat. Maknanya di peringkat UGC also, yang berkaitan on the physical activity, UGC kita tak buat. Kita hanya initiate on the programs, and then on yang tangible ni maknanya kita ada info dan infra lah. Okay, saya nak pergi kepada apa dia aktiviti Sustainable Green Campus yang ada di peringkat UiTM. Yang ini yang telah dibentangkan oleh Datuk TNC pada tahun sudah. Yang mana data-data ini adalah berdasarkan 6 kluster yang telah saya nyatakan tadi. Okay, dan ada inisiatif-inisiatif yang ada. Ada yang sedang berjalan, ada yang telah lengkap, ada yang masih di peringkat perancangan yang boleh saya kongsikan bersama. Untuk makluman semua, maknanya yang ini akan jadi sebagai panduan kepada semua warga. Warga anda, penyelaras UGC dan timnya adalah bebas untuk bergerak berdasarkan kluster ini dan tak semestinya rigid kepada data-data yang kita ada. Dan bukan apa, kerana sebahagian daripada data ini adalah physical project, okay? Bukannya program ataupun program-program yang bersifat loose lah, bukan. Kalau kita tengok yang pertama tu, untuk setting and infrastructure, untuk Go Green Landscape ada 7. Okay, untuk forest gathered, conservation and preservation, greening and shading approach. Okay, kita ada prepare the paperwork on horizontal and vertical. Smart tree planting, river trail program. River trail program telah kami, UGC telah mulakan di peringkat UiTM Shah Alam. Dan ada beberapa kampus cawangan yang juga turut berminat dan telah mula menggerakkan River Trail program. Saya akan tunjukkan slide-nya selepas ni.
Kemudian bagi program penanaman 1 juta pokok, yang ini adalah bagi menyokong apa nama inisiatif di peringkat kerajaan, yang mana dia punya apa nama the main agenda for di peringkat our government adalah penanaman 100 juta pokok daripada 2021 sehingga 2025. So UITM secara aktif juga terlibat untuk menjayakan program yang telah saya nyatakan tadi. Kemudian untuk waste, untuk cluster number 2, okay, yang inilah cluster yang menjadi apa nama tumpuan universiti pada tahun ini bagi PI 107 dan PI 108 yang telah saya bentang nyatakan tadilah. Okay, the objective adalah untuk materialize zero waste campus through sustainable waste management. So ada 7 inisiatif yang telah dinyatakan di sini. Okay, strengthening 5R practices, project Tumblr. Okay, yang tadi yang saya dah tunjukkan tadi selama ada daripada apa nama survey 1400 sampel tadi, 83 menyatakan mereka is actually dah implement project Tumblr. So yalah, itu yang saya maksudkan tadi. Kita perlukan satu entiti dan alhamdulillah top management memang very alert on this. So kita kalau boleh, kita nak cuba kumpulkan semua data-data ni dan untuk kita lebih bergerak dalam lebih, kita boleh strategize banyak perkara actually bila kita ada data. Okay, kemudian untuk recycle waste collector, waste to money. Okay, talking about waste to money ni di peringkat PPII sendiri, untuk makluman kami di peringkat kami baru 2 minggu sudah bermesyuarat bersama tim pengarah urusan KDEB, Kumpulan Darul Ihsan Berhad Waste Management. We are focused on waste to money, waste to energy actually. So as seperti mana yang berbahagia VC highlightkan, kita harus in term of a global competency tu, kita harus bergerak dengan lebih aktif. So itu salah satu aktiviti lah yang kita bincangkan untuk perlaksanaan plan incinerator actually pada skala 2.5 megawatt. Tapi masih di peringkat awal perbincangan. Cuma yang saya nak highlightkan, kita harus bergerak begitu. Kita harus aktif mendapatkan sesuatu yang something yang boleh membantu. Sebab talking about waste, kita dos yang daripada saya ingat dos yang daripada bidang sekitaran memang well known lah. Kita di Malaysia, kita punya waste terlalu banyak. Dan Selangor menyumbang kepada 28% daripada 33,000 tan apa nama waste per day tu. So this is something yang kita cuba di peringkat UITM through Pejabat Pembangunan, kita cuba usahakan di samping perkara-perkara yang lain. Kemudian projek centralized campus recycling, yang ini yang sedang diusahakan di peringkat kami, dan akan melibatkan insya-Allah apa nama numbers of faculty dan cawangan, mungkin cawangan di sekitar Selangor. Yang this one kita cuba gerakkan bersama collaborator kita PLOSCARE. Okay. And then organic waste compost, policy on no single use plastic in campus. Okay. Kemudian untuk water, kita inisiatif yang kita ada on the rain harvesting system, water conservation and recycling policy, retention pond for recreational, and then metering for facet and pipe leaking. Kemudian untuk energy and climate change, okay, to improve energy efficiency, that's the objective lah. And optimize renewable energy for carbon emission reduction. So the initiative through PPII, we involved in LCC 2030 and rooftop solar installation. We have two phases sebenarnya, fasa 1 dan fasa 2. Kemudian kita ada okay.
And then building energy index for premium building. Kemudian yang keempat on the smart meter installation for energy efficiency. Yang keenam on LED light across campus. So saya akan tunjukkan detail sekejap lagi on the solar top rooftop solar installation. Okay, juga untuk cluster number 5 on education on the awareness of the Green Nation UiTM. Roadmap to UiTM Sustainable Green Campus. This one yang di peringkat UGC kami insyaallah kami akan majukan, akan berbengkel. Jadi pada bulan 2 ni untuk kita finalkan roadmap yang sepatutnya untuk UiTM. Kemudian comprehensive e-handbook on SDG in education, empowering sustainable research and innovation, nurture campus green leaders. Dan akhirnya untuk kluster yang keenam untuk transportation to promote active transportation. Okay. In order to reduce energy consumption, single occupant vehicle, commute trip, dan akhirnya akan improvekan kualiti udara. So antara inisiatif, sheltered pedestrian pathway, campus bicycle lane, e-scooter, central parking, real-time traffic monitoring system. So untuk di peringkat warga, ya seperti yang saya sebutkan tadi lah, kita kampus kita pelbagai dengan keunikan masing-masing. Ada kampus yang flat, ada kampus yang berbukit. Juga ada kalau kampus satellite tu dari segi keluasannya agak minimal. So boleh difikirkan di peringkat warga macam mana kita nak melakukan aktiviti yang sesuai dengan keadaan surrounding dan kampus kita lah. So again, kalau saya tengok, saya nak repeat balik apa yang saya tunjukkan tadi. Maksudnya when we talk about SDG, inilah perkaranya. Dan perkara ni kebanyakan ada yang telah kita buat. Itu yang saya sebutkan tadi. Bukanlah satu perkara yang baru. Okay. Tinggal lagi bagaimana kita nak kumpulkan kembali data-data tu dan kita nak tunjukkan bagaimana sebenarnya universiti UiTM tercinta ni menggerakkan SDG. So yang ni telah kami gerakkan pada penubuhan sejak tahun sudah ya. Usia setahun jagung. Jadi kalau saya sebutkan tadi 2020 Oktober baru diluluskan. Januari baru pengarah UGC masuk, saya dan koordinator masuk pada bulan 3 2021 dan inilah aktiviti yang kami telah usahakan untuk sehingga ke hari inilah. Okey, kita ada 21 dan saya tunjukkan data 21 projek ni mengikut kluster. So inilah mengikut kluster yang ada. Okey, again ya. Mengikut kluster infra, sisa air, tenaga, pendidikan dan pengangkutan ataupun active transportation just now. Okay, aktiviti yang telah dilakukan di peringkat UGC on the UGC for Life for webinar series, kita dah invite ramai daripada speakers daripada luar. Actually kita mulakan dengan Green Nation at Workplace. Sebab di peringkat kita antara kampus cawangan yang aktif di dalam melaksanakan movement SDG yang antara yang awal yang sistematik secara awal adalah UiTM cawangan Perak. So kita jemput actually penyelaras mereka, pengarah SR Dr. Nor Asfahani untuk kongsikan bagaimana UiTM Cawangan Perak menggerakkan kampus mereka as a tagline mereka, tak silap saya, kampus hijau. Juga kita invite daripada pelbagai speakers lah. Alright. Berdasarkan tema-tema yang enam tadi. Okay. Kemudian untuk Education Hub, ya, di Takwim yang kita buat pada last year. Alright. Kita work out every once a month for UGC for Life. And then untuk poster Green Start with You, this the awareness yang kita cuba gerakkan lah. Mungkin di peringkat warga mungkin akan, saya rasa warga alert
tentang satu tentang poster-poster ni. Dan ya, this is how UGC bergerak. Kita nak pastikan bukan untuk for UGC actually. Kita nak pastikan bahawa warga UiTM alert in term of the apa nama matlamat pembangunan lestari ini. So kami tackle berdasarkan 6 kluster tadilah. Alright. This one saya nak tunjukkan untuk program Sahabat Sungai UGC. Actually program ni adalah merupakan salah satu program yang telah disetujui antara kami UiTM bersama Kementerian Alam Sekitar dan Air, Kementerian KASA. Okay, bagi program projek Denai Sungai Kebangsaan. So kita memandangkan kita ada di setiap kampus. So kita cuba untuk menggerakkan apa nama projek Denai Sungai Kebangsaan satu bagi setiap kampus. Berdasarkan plan strategik mereka ataupun plan strategik KASA, target KASA on 2030 ada sekitar 10,000 kilometer untuk di SK ni. So kita cuba gerakkan untuk kita sama-sama involve. So bukanlah maksudnya kita nak every campus buat pada tahun ni, no. Maksudnya kita cuba, yeah, that's why I said just now, kita cuba bergerakkan berdasarkan strength masing-masing lah. Okay, kita slowly kita kumpulkan semua movement ini dan insyaAllah pada, ya, kalau target kami pada tahun ni untuk tiga state kot untuk di projek Denai Sungai Kebangsaan. Dan projek ni juga adalah hasil kerjasama kita bersama collaborator UiTM iaitu PAAP. PAAP is a perbadanan air, aset air Berhad. Okey, juga untuk 2021 program yang collaborator, yang ini di peringkat student, ya. Saya nak sharekan juga yang ini bukan apa sebabnya alhamdulillah di peringkat College Perindu memainkan peranan yang besar. Diorang alert on UGC, they come to our office and discuss, dan beberapa projek telah berjalan di peringkat college pada tahun sudah. Thank you team Perindu, ya. This is aquaponik dan ada beberapa lagi lah yang telah dilakukan oleh warga kampus. So banyak perkara yang boleh kita lakukan actually. Okay, macam Perindu click off, earth hours. Okay, harvesting rainwater. Tapi bukan semualah yang diorang dah sempat buat, because kita pun faham dari segi kekangan pandemik pada tahun sudah. Okay, rumah kebun Perindu, basic to terraria workshop and so on. Numbers of other project yang related dengan SDG. So, dan yang kita lakukan pada hujung pada tahun lepas, iaitu Festival Kelestarian Hijau UiTM 2021 bermula 1 November hingga 24 Disember. Dan kita bermula pada 1 November tu, yang berbahagia WC telah membacakan ikrar kelestarian bersama-sama warga untuk, ya, kita bergerak ke arah apa nama SDG tersebut. Okay, kalau numbers of project actually telah berjalan pada sepanjang 2 bulan ni dan juga melibatkan banyak PTJ dan apa nama PTJ, faculty dan campus involved. Terima kasih banyak kepada kampus-kampus. Saya dipahamkan oleh Cik Bakri juga, UiTM cawangan Kelantan juga melakukan Minggu Kelestarian. Dan mengikut plan asalnya, program kita pada hari ini sepatutnya berlaku pada 22 Disember. Maknanya pada Minggu Kelestarian tersebut. Tapi alhamdulillah, somehow rather because of apa nama isu banjir pada masa tersebut, okay, kita tunda pada hari ini. So untuk Festival Kelestarian ni memang banyak aktiviti dilakukan lah. Di peringkat UGC, kita menjadi is a main committee. Dan festival ini akan berjalan kita rancang untuk setiap tahun. Dan pada untuk tahun ni, kita cuba buat awal sedikit supaya kita dapat kumpulkan data-data itulah.
dengan lebih baik dan kampus dapat menggerakkan dengan lebih cantik lah. Walaupun pada yang untuk festival 2021 ni dia apa nama masanya agak time frame-nya agak limited, tapi I'm very happy because cukup baik apa respon daripada penyelaras-penyelaras UGC yang ada di peringkat fakulti dan apa nama cawangan, ramai yang involved. Dan perkara yang sama kita akan lakukan pada tahun ini dan kita akan cuba dapatkan program yang boleh memberi impact yang lebih besar. Antara aktiviti yang dilakukan, yang ini satu, yang ini kita on forum with KSU, Kementerian Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri IR Dr. Zaini Ujang. Yang ini berlaku pada 15 Disember bersama panel co-founder Cross Malaysia ni, Cik Nick Suzila. Juga panel yang ketiga yang dihormati, yang berbahagia Datuk TNC Pembangunan sendiri. One thing yang saya nak highlight kat sini, benda yang ditanya oleh kepada Datuk Seri Dr. Zaini Ujang, apakah aktiviti yang kecil tetapi memberi impak yang besar kepada sekitaran? Soalannya quite simple. Jawapannya very simple from panel, from Datuk Seri. Datuk Seri reply, perkara kecil yang kita harus lakukan yang memberi impak besar kepada sekitaran pada masa sekarang adalah kutip sampah. So saya nak sharekan isu ni, kalau kita tengok sampah-sampah memang banyak di luar. So agaknya macam mana kita, ya, kita bagaimana kita berperanan di peringkat universiti sebagai apa nama, leaders for community. Okay, untuk ya kita sama-sama jayakan. Dia mungkin memang kena sangatlah dengan tema kita pada 2021 ni on highlighting on the waste. Okay, this one also untuk festival baru ni pun juga kita letakkan juga pameran-pameran berkaitan ke semua 6 cluster yang kita ada. So, semua data ni untuk makluman penonton dan warga boleh tengok balik. Kita sharekan dalam kita apa laman web UGC. Okay, sebagai panduan kepada semua. Yang ini adalah program Waste to Wealth. Alright. Waste to Wealth yang telah dilakukan dengan kerjasama Pusat Pengajian Kimia, okay, College Pengajian Kejuruteraan, okay, banyak lah ya, kita ada e-waste, okay, kita semula and so on. Juga aktiviti blogging ya, ini di bahagian Division Cluster Water. Now we go for blogging lah ya, rekreasi dan kutip sampah. Okay, saya nak sharekan di sini program untuk bulan 3 pada tahun ni. Juga hasil kolaborasi kami bersama, ini pun daripada fakulti apa nama Pusat Pengajian Kimia untuk Sustain the World Virtual Camp 2022. Okay, yang akan berlangsung pada bulan 18 Mac hingga 27 Mac pada tahun ni. So, antara pengisiannya is Inside Talk 1 and Inside Talk 2. It's a workshop from trash to treasure, juga untuk important of SDG to create sustainable future. Juga ada forum untuk effect of technology and advancement toward carbon footprint. Dan juga competition, yang tiga competition yang ada. So, untuk rakan kolaborasi UGC, kita ada beberapa di situ, Nahrim, KDEB, MBSA, Pengurusan Aset Air tadi. MGTC is a Malaysian Green Technology Corporation. ASA, MySun is a Malaysian Sustainable University Network. Oh, ini thank you UGC to apa nama PM Dr. Norida daripada Fakulti Bisnes atas inisiatif beliau bersama 8 universiti IPT University di Malaysia. Okay, bergabung di bawah MySun, yang mana networking yang ada di dalam team ini adalah is quite broad, where diorang ada ramai expert daripada established university from Europe University. So yang keseterusnya tu SMG. SMG is a Selangor Maritime Gateway, di bawah
project by LLSB. LLSB is anak syarikat di bawah Menteri Besar Incorporated, yang mana focusing on the pembangunan dan penyelenggaraan bagi pembangunan Sungai Kelang. Kemudian we have also kita dah tanda tangan yang disuruhnya tu Batangas State University of Philippines. Okay, kemudian close care yang sebutkan tadi, dan akhir sekali is stretch to web. Okay, di sini gambar-gambar yang lain lah yang sebut saya highlightkan. This this is the last one I think on the achievement for apa nama yang telah kita buat. UGC akan involve, actively involve on penarafan UIGM, LCC 2030 dan NEA setakat ini. So on the MOU ada dah dua kita tanda tangan, dan kita akan bergerak pada tahun ni pada MOU yang telah kita telah diluluskan tersebutlah. Kemudian untuk sahabat sungai, campus, centralized recycling center, and also sustainable report. Untuk makluman semua ya, di peringkat UITM, kita insyaAllah every year kita akan ada sustainable report untuk university. Yang mana sustainable report ini adalah salah satu keperluan di dalam penarafan UIGM. So kita so far kita dah ada dua. Okay, untuk yang terbaru untuk 2021 masih di peringkat editing terakhir untuk kita submit ke MEU untuk approval. Kemudian awareness program, webinar yang ada yang saya tunjukkan tadi ya. Mungkin moving forward kita boleh di peringkat campus kita boleh work together. InsyaAllah nanti saya akan share bersama penyelaras UGC di peringkat PTJ, fakulti dan cawangan bagaimana untuk kita menggerakkan webinar supaya lebih sistematik. Kalau tak nanti kan bukan apa, kalau kita tak plan betul-betul akan ada banyak redundant di peringkat kita. Sebab kita kalau boleh kita nak ya something yang kita buat tu ialah give orang kata benefit for all lah. Kalau kita redundant tak berapa, ialah agak kurang cantik. Kemudian UGC for life, and then green start with you. Okay, training green leadership. This is yang kita cuba workout dengan apa nama ILD. Okay, UGC we are trying to get apa nama expert as a apa nama trainer, and then tempat pelatihan kita di ILD lah. And the last one for this one still Integrated Sustainable Campus Report atau akronimnya ISCARE for Integrated Sustainable Campus Report. Ini sedang diusahakan di dalam tim UGC bersama pejabat infrastructure. So the idea is kita nak collect semua data-data pergerakan, movement, kelestarian daripada semua peringkat untuk kita untuk kita strategiskan lah. At least kita tahu di manakah UITM ni berada, dan banyak perkara yang boleh kita strategis daripada data-data tu nanti. Tapi masih dalam peringkat pembangunan, at this moment kita gunakan sistem yang telah sedia ada. Okay, satu yang saya nak kongsikan di sini on penarafan. Alhamdulillah untuk UIGM kalau kita tengok ya, untuk tahun sudah kita berjaya mendapat kedudukan 150 di peringkat dunia ya. 150 daripada 956 universiti pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2020 kita mendapat tempat 184 daripada 913 universiti. So peningkatan yang cukup baik, terdapat peningkatan kedudukan sebanyak 34 daripada 184 kepada 150. Okay, dan yang di peringkat awal pada 2019 kita mendapat 183 daripada 850 universiti. Dan kedudukan di peringkat negara kita masih maintain pada kedudukan nombor 9. Yang saya boleh share dengan warga, Alhamdulillah kita dapat data yang agak detail daripada
Rustia UiGM sendiri, kita akan strategize untuk kita tingkatkan lagi kedudukan universiti. Okay. Untuk kedudukan 150 tu kita mendapat poin sebanyak 75 daripada 10,000 ataupun 75.75%. Berdasarkan data-data, insyaAllah kita akan recommend ataupun kita akan gerakkan aktiviti inisiatif which is yang boleh membantu meningkatkan apa nama prestasi universiti dalam ranking UiGM ini. Untuk makluman semua ya, kami di UGC kami melibatkan dari segi tenaga kerja untuk UiGM, kita menggunakan metode expert task force di mana saya kira hampir 60 ataupun 70 staff universiti yang terlibat bagi menjayakan apa nama menyediakan melakukan penyedia actually the prosesnya adalah kita kumpulkan semua data-data yang terlibat berdasarkan 6 kluster tadi, kita kumpulkan, kita lakukan analisa mengikut kriteria yang diperlukan di mana di dalam setiap kluster tu terdapat lebih 10 kriteria di dalam setiap satu kluster. Okay, dan so alhamdulillah kita berjaya melakukan dalam masa kalau tak silap saya 3 atau 4 bulan. Agak-agak hektik juga tim bekerja. Thank you very much pada semua team members. Okay, saya nak sebenarnya pagi ni saya nak highlightkan ketua-ketua kluster yang ada. Thank you very much bagi pihak universiti PPII UGC kepada ketua kluster water Dr. Nurul Nadia daripada fakulti FSG, ketua kluster bagi WIS Dr. Faizah Buyung juga daripada FSG, PM IR Dr. Bulan bagi kluster education daripada fakulti pusat pengajian kejuruteraan, untuk SI Dr. Nafisah daripada FSPU, untuk energy PM Dr. Ramlan daripada pusat pengajian kejuruteraan, dan akhirnya untuk transport PM Dr. Jezan dan Dr. Zara daripada Dr. Jezan daripada fakulti kejuruteraan dan semua tim yang terlibat. Itu dari segi pengumpulan dan penganalisa data ya, tapi sebenarnya data-data itu adalah itulah hasil kerja warga universiti. Okey, kita pick up data-data daripada keseluruhan division, data-data fizikal daripada PPII, data-data research daripada PNI, data-data academic daripada UHAC and so on. So numbers of parties involved in order for university to gain at this position. So again, thank you very much pada semua warga universiti. Kemudian untuk SDG, yang ini SDG yang saya sebut tadi yang universiti induknya di peringkat IBSD yang diketuai oleh Profesor Dr. Zulkifli Abdul Latif dan tim. So ini hasilnya. Ada 4 SDG tak silap saya. SDG number 1 ranking 54, SDG number 4 ranking 95 and SDG number 5 42, SDG 17 48. So samalah juga maknanya di peringkat this is the universiti induk yang terlibat. Hasil pencapaian warga UiTM. Untuk LCC, actually, the commitment of UiTM for a low carbon pledge di mana kita letakkan target 45% reduction of carbon intensity by 2030 daripada baseline years of 2015. So, the measurement for LCC 2030 adalah CO2. Okay. So dan kita park di bawah MBSA actually untuk kita dah masuk untuk tahun 3 tahun untuk tahun 2019 this is the achievement. Okay, ini kali pertama kita masuklah dan pada tahun sudah alhamdulillah kita dapat 6 diamond. Okay, kalau berdasarkan target as I said just now 45% of a carbon reduction, kita dah ada 3 building yang kita dapat 25% carbon reduction which is on section 1. Kemudian bangunan bagi fakulti computer science dan matematik
dan juga bagi komplek kejuruteraan. Ada dua building yang telah mendapat 10% carbon reduction, iaitu bangunan chancellery dan juga bangunan fakulti FSPO, dan bangunan pusat kesihatan mendapat 5% carbon reduction. Okay. Untuk tahun ni kita tak dapat lagi lah, belum dapat result, belum keluar lagi. Kemudian saya nak tunjukkan di peringkatnya makro lagi, bagaimana UiTM bergerak bagi projek UiTM Solar Farm. Okay, this is how through anak syarikat UiTM Global lah ya. Kita ada dua solar farm yang besar, satu di Gambang, satu di Pasir Gudang. Gambang at the 61 megawatt scale, dan di dengan allowable operational pada 50 megawatt. Kemudian untuk UiTM Solar Park 2 di Pasir Gudang, design for 31 megawatt and then operational, allowable operational at 25 megawatt. Dua-dua telah beroperasi dan kita tengoklah ni, maknanya untuk warga kampus yang kalau dos yang menggunakan laluan LPT, LPT 1 ya, just next to tepi highway di Gambang tu je, berhampiran dengan persimpangan Gambang. Kalau daripada KL, sebelum persimpangan Gambang ada sebelah kanan, itulah tu, itulah UiTM punya, seluas 230 hektar. So kalau kita tengok gambar kat sini je, saya nak tunjukkan sikit. This is the main building, this is all the solar panel. Over here, yang ni laluan kat ujung ni, kalau tengok pada gambar ni nanti, insyaAllah yang ini adalah laluan ECRL. Okay. Kemudian ya, so kita tengok dari segi apa nama, CO2 avoidance ya, dengan menggunakan solar apa nama projek ni, kita dapat mengurangkan 56 ribu tan per annum CO2. Okay. And we talk about CO2 ni sebab kita sekarang kita masih rely pada bahan bakar fosil kan, minyak, arang batu and so on. So with this solar kita dapat kurangkan CO2 avoidance sebanyak 56 ribu tan. Okay, over here di Pasir Gudang, as I said just now, pun sama dari segi carbon avoidance adalah sebanyak 28 ribu tan. Okay, kalau warga boleh apa? Kalau nak buat visit boleh, tak ada isu. Boleh mohon ke UiTM Holding. Second is on the solar photovoltaic phase 1. Kita ada dua projek solar photovoltaic, phase 1 and phase 2. Ini yang phase 1 yang pertama lah. Sekitar kalau tengok pada sini semua sekitar not more than 2 megawatt, dalam 2.5 as maximum kalau kita tengok dalam program ni. So this is a diagram. Okay, untuk fasa 1. Okay, the data that I gain from holding where, okay, for solar rooftop, a total 66 megawatt per generation of a power. Okay. Kemudian untuk fasa 2 ada beberapa kampus, saya tak pasti. Cuma yang saya melihat kalau kita tengok diagram tadi, mungkin pada kampus-kampus yang masih tidak ada dalam fasa 1 ni ataupun fasa 2, actually kita boleh work out on a smaller scale for rooftop. Mungkin boleh letak dekat, ialah untuk tujuan PMP ataupun boleh letak di mana-mana wakaf, di tempat pelajar-pelajar berehat. That one is quite cheap. Okay, by doing this, actually di peringkat universiti, kita dapat kurangkan energy sebanyak ataupun energy saving cost sebanyak 25%. Okay, way forward dari segi kesedaran SDG. The first one, of course, again, kesedaran kepada warga kampus harus diberikan. Ini maknanya peranan di peringkat pelbagai lah. Di peringkat induk, UGC sebagai urusetia. Mungkin di peringkat kampus, penyelaras UGC harus memainkan peranan bagaimana kita nak menyedarkan warga-warga kampus kita. Dan juga yang kedua, the way forward bagi menambah aktiviti kelestarian. Seperti guidance yang ada, panduan-panduan, contoh-contoh dah saya tunjukkan tadi. Bagaimana kita nak bergerak. Okay.
Juga yang ketiga itu capaian maklumat aktiviti kelestarian secara berkesan. So mungkin ini perkara yang kita cuba buat, kita compile semua data tu. Dan by end of the year, setiap kampus boleh produce a report, boleh publish orang kata report. And then strategic partnership, okay. Strategic partnership yang cuba saya highlightkan kat sini ya, di peringkat universiti, di UGC, of course kami masih baru setahun. Kami baru sekiat 2 atau 3 dan tahun ni kami nak focus on the activity with the collaborator tersebut. Mungkin di peringkat kampus, kampus mungkin dah ada dah strategic partnership dengan industri, dengan universiti-universiti di luar. So I think boleh kita mulakan, maknanya try to create activity which is relate dengan SDG dan juga yang lain-lain. Dan akhir sekali ya, untuk saya punya perkongsian pada pagi ni, saya nak tunjukkan this is the agenda yang telah kita sama-sama berada di dalam Universiti Tercinta untuk kita bergerak kepada GRU 2025, iaitu universiti terkemuka dunia, di mana pada tahun 2021 strategic goalnya adalah global competency. Dan bagi kami di UGC dan PPII, kami berada di tema strategik nombor 8 tu, iaitu kampus pintar. Tapi dan yang paling besar pada saya merasakan di peringkat yang bawah ni lah, kita sebagai warga universiti, okay, dari segi peringkat organisasi, ESI ni memang amat-amat diperlukan. Dan juga di peringkat kita sebagai individu di dalam warga UiTM, kita harus menghayati kelima-lima elemen IDAT inilah, iaitu ilmu, disiplin, amanah, rajin dan bertanggungjawab. So insyaAllah together kita boleh mencapai apa yang dihasratkan oleh universiti. Akhir sekali, please kepada semua warga ya yang menonton pada pagi ni. So kalau ada masa-masa lapang, bolehlah layar-layar tengok www.ugc.uitm.edu.my. Di sini di peringkat kami, semua data-data aktiviti UGC kami kumpulkan di sini untuk semua warga melihat sendirilah, untuk sebagai boleh jadi sebagai satu panduan. And then freely contact us kalau untuk anything, untuk Hikmah Runding, untuk collaboration and so on. Then untuk bridging pun insyaAllah kita, that's the purpose of UGC just now. Kita cuba membantu entiti yang berada di dalam universiti. So with that, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Tuan Moderator kita. Okay, terima kasih kepada, saya ucapkan kepada Yang Bahagia Teknologis Dr. Khairi Khalid, data serta perkongsian maklumat terkini dan juga perkembangan terkini apa yang sedang dilaksanakan, yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan di tingkat pusat, especially gerakan dan juga perancangan di bawah UGC ataupun UiTM Green Center. Dan saya percaya dengan penerangan dan juga perkongsian tadi, sedikit sebanyak memberi input yang berguna kepada semua penonton pada pagi ini. Dan kita ada bagi lagi masa untuk mungkin kalau ada penonton yang ada soalan yang nak ditanya. Dan kalau saya cek di sini, di chat box ini ada beberapa soalan ya doktor. Okey. Antaranya, ya sekejap ya, saya tengok. Tadi soalan yang saya tengok tadi,
apakah program-program ataupun aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan, dan saya rasa penjelasan melalui slide tadi sudah jelas apa nama program-program dan aktiviti yang telah dilaksanakan oleh pusat sendiri, dan yang terbesarnya adalah penganjuran festival kelestarian kampus ataupun pertandingan kelestarian kampus yang saya rasa cukup berjaya untuk pertama kalinya dalam masa singkat saja. Dan ataupun mungkin doktor ada sedikit penambah lagi berkaitan dengan program tadi. Ya, dari segi program untuk makluman semua, thank you Cik Bakri. Terima kasih pada yang bertanya. Dari segi data-data aktiviti, saya rasa boleh lihat di orang kata apa di laman web UGC tersebut. So, kita dah sharekan actually semua video, semua apa nama data-data, even semua data lah, festival ke, and then yalah, kalau kita tengok dalam festival tu, kita fokus on award actually. Bukan apa, kita nak hargai inisiatif yang telah dilakukan oleh warga. Okay. Alhamdulillah, kita mendapat sambutan yang baik daripada pelbagai zon lah. Sebab untuk kampus, kita pick up on zone. Data detailnya saya tak ada lah, tapi memang alhamdulillah very good. Support daripada semua warga, sama ada di peringkat faculty and campuses. Benda kita akan perbaiki actually. Di peringkat UITM Green Center, you all maklum because kita pun masih baru dan ada kelemahan di situ. Kita akan cuba perbaiki on the, orang kata apa, ward-ward yang terlibat lah supaya nampak lebih lebih baik lah. Okay, walaupun performance, I think respon warga memang bagus lah. Saya tak saya memang, I have to say thank you. Okay. InsyaAllah kita sama-sama akan support dan juga capai objektif program pertandingan ini untuk tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Okey, soalan kedua doktor daripada Syazlina Saleh, bagaimanakah pihak UITM melaksanakan projek Hari Tanpa Kenderaan seperti yang dinyatakan pada kluster 6 untuk pengangkutan? Okey. Untuk Hari Tanpa Kenderaan, itu yang saya dah highlight tadi sebab kita cuba buat untuk di UITM Indok, tapi kita punya physical terrain kita tak membenarkan buat bukit-bukit. Sebab bila Hari Tanpa Kenderaan tu maksudnya kita nak kaum warga kita bergerak tanpa kenderaan. Mungkin yang ini yang saya lontarkan tadi kepada cawangan-cawangan, mungkin di kampus-kampus satellite. Sebab kampus satellite ni tak luas. Pengalaman saya di UITM Kampus Rauh, berapa? 30 hektar aja. Satu kampus community 3,000 pelajar, staff apa nama dalam 200 lebih. So, saya mencadangkanlah untuk kampus-kampus cawangan, mungkin boleh fokus dulu kepada kampus-kampus yang kecil ni. Dan juga kampus-kampus yang flat lah, yang terin, yang rata. Saya yakin ada kampus-kampus. Ataupun di peringkat warga, kita boleh pilih. Doesn't mean you want to, orang kata apa, Hari Tanpa Kenderaan tu you nak lakukan kepada satu kampus. Boleh juga dilakukan by zone. Itu perkara-perkara yang actually kami leave it the creativity to the, orang kata apa, end user lah, macam mana nak lakukan. Saya rasa menjawab kot soalan Puan Syahrin tadi. InsyaAllah. Ya. Okay, soalan yang berikutnya daripada Cik Muhammad Azrul Sidik. Soalannya berbunyi, sejauh mana nak menarik minat staf terlibat dengan program SDG? Okay. Macam mana eh? Ha. Dia, saya merasakan begini sebabnya kadang-kadang kita harus involve, kita kena libatkan sebenarnya. Kalau kita tengok banyak-banyak event, banyak apa aktiviti, selagi kita duduk di luar sebagai passive member, kita tak akan appreciate. So kita
kena berada secara, warga harus berada secara aktif dalam aktiviti tersebut. So saya dari segi minat ni sebenarnya komiti kita lah di peringkat apa nama fakulti dan kampus. Normally kalau kita tengok trendnya, banyak through competition, through award. Kalau ialah saya tak kata warga tak aktif, tapi kalau kita dah berada lama dalam satu-satu community, kita kan boleh observe warga mana yang always give commitment kepada aktiviti. Memang akan ada kelompok yang agak, orang kata bukan, saya tak pastilah term apa yang boleh dia guna pakai, tapi secara apa kita nampak dia kurang berminat untuk join. It's not only SDG, saya rasa activities, any activities. Yeah. Tapi kalau yalah, one thing yang saya lihat, aktiviti antara kita kena kreatif lah, saya melihat begitu. And then di peringkat ketua PTJ pun kena, yalah, we have to strategize aktiviti yang boleh menarik minat warga. Mungkin incentive whatever. Kalau pelajar kita tengok memang is very straightforward. Mana-mana kalau kita tengok warga pelajar, kebanyakan yang di hostel, kupon itu menjadi salah satu apa nama reward kepada pelajar untuk tarik. Tapi kind this kind of thing lah saya rasa di peringkat apa nama urustia lah. Okay, kalau di peringkat kami yang kami cuba bawa, kalau you all tengok itulah kita cuba buat program award yang boleh kita tarik minat di peringkat warga. Ya, yang kita target baru ni pun sebenarnya kita cuba target every zone ada wakil. Sebab kita nak tunjukkan sebenarnya, sebab what we believe is movement ni dah berlaku. Data dah ada. Tinggal lagi tak ada, kita tak ada satu, belum ada satu method ketika itu untuk menyatakan kita buat kerja ni. So alhamdulillah, mungkin saya merasakanlah kalau di peringkat faculty or campus cawangan, you can create this kind of apa activity. Contohnya award tadilah. Tak kisahlah kan, bilik terbersih bulan Januari ke. Saya rasa warga memang lebih perlukan aktiviti program kita ni. Mungkin sedikit menjawab kot. Saya nak bagi jawapan yang tepat because this is quite subjective. Because yeah, when we talk about creativity is something yang besar. Tak semestinya reward. Banyak lagi lah method yang kita boleh bagi apa nama untuk menarik minat warga lah. Saya rasa itu bukan saja kepada staff ya, doktor. Tapi yeah, pelajar juga kita perlu melihat kesan untuk jangka panjang, bagaimana institusi pengajian tinggi ini memupuk rasa tanggungjawab dan juga kesedaran kepada elemen SDG ini, dan apakah tanggungjawab mereka selepas mereka habis atau keluar daripada kampus. Itu saya rasa lebih penting. Betul, sebab stakeholder kita, pemegang taruh kita pelajar, ini generasi ni yang akan jadi pemimpin nanti. Tapi yes, dari segi kita, as I mentioned tadilah, dari segi curriculum, kita actually new curriculum semua dah mapping to SDG. Review curriculum pun semua dah mapping. Kemudian dari segi faculty, dah ada faculty yang involvekan dengan kursus yang berkaitan SDG. Juga dari segi research, kalau kita warga akademik yang buat proposal semua, you kena letakkan SDG apa dalam proposal you. Benda-benda macam ni dah berlaku di peringkat staff. Tapi di peringkat pelajar pun kita kena bagi peranan untuk sama-sama involve. Because mereka lah sebenarnya kita punya future leader. Kalau kita tak betulkan, kita tak keluarkan apa, kita tak serahkan ilmu ni. Dari segi aktiviti pada saya kan, kalau bagi peringkat pelajar, dia very creative. Orang yes, muda kan, dia banyak idea. Banyak collaboration yang saya sebutkan tadi kan. Kalau nak collaborate dengan universiti, semua saya rasa, semua cawangan ada collaborator daripada overseas.
boleh buat. Dan benda bersifat fizikal, Cik Bakri dan penonton semua. Okay. So, kita boleh collaborate. And then, yeah, sebab tu kita jaya actually. Maknanya, bukan kita nak gerak ikut campus je. Kita synergize semua. Kita ada banyak faculty, kita ada banyak cawangan dan kita ada kekuatan. Kekuatan expertise-expertise kita. Okay lah, mungkin kalau saya tak pasti di UiTM Kelantan mungkin AD boleh mendominasi dari segi apa aktiviti yang berkaitan pelajar since you all ada projek-projek kan? InsyaAllah. Sebenarnya begitulah. Maknanya kita di peringkat urusia di entiti masing-masing di kampus di ini cuba fikirkan berdasarkan yang saya rasakan berdasarkan strength yang ada lah. Strength tu penting sebab kita nak bergerak as a team. Benda takkan berjalan kalau kita bergerak secara individu. Itu saya rasa daripada saya, Cik Bakri. Okay, baik. Terima kasih banyak, Doktor, di atas penjelasan dan juga jawapan kepada soalan-soalan tadi. Dan kalau boleh saya ringkaskan ataupun gulungkan apa hasil daripada perkongsian tadi. Dalam konteks universiti ataupun dalam konteks IPT especially UiTM kita yang kita cintai ini, Doktor, mungkin dari segi menjadikan sebagai menjadikan sebagai teras utama untuk kekuatan universiti membolehkan teknologi baru diwujudkan ke ahli akademik dapat berkongsi ataupun bekerjasama bagi mengkaji penemuan transdisciplinary berasaskan pelbagai cabang ilmu khusus ke arah mencapai matlamat SDG ini. Yang berikutnya adalah melalui penerbitan ilmiah di jurnal, teori saintifik dapat diperkenalkan dalam memastikan matlamat pelestarian ini dapat dicapai dan itu pun kita dah buat. Semua kita perlu perkasakan lagi. Seterusnya adalah aktiviti inovasi dan penghasilan produk baru dengan meletakkan pelestarian sebagai sasaran utama. Perlu dipergiatkan. Contohnya teknologi terkini, tenaga boleh diperbarui, kaedah memastikan penggunaan sumber air cekap dan juga keboleh pasaran produk hijau. Seperti mana yang Dr. share tadi, kita dah ada pusat solar kita sendiri, Alhamdulillah. Seterusnya adalah kepakaran ahli akademik sewajarnya tidak terkurung dalam ruang lingkup universiti. Pemindahan ilmu kepada komuniti perlu dilaksanakan melalui program tanggungjawab sosial universiti. Yang berikutnya, ahli akademik seharusnya turun padang melihat masalah dalam komuniti dan mencari penyelesaian selain melihat permasalahan di dalam kampus itu sendiri. Dan tidak wajar ahli akademik terlalu asyik dalam dunia pendidikan berasaskan teori semata-mata tanpa melihat bagaimana aplikasi hasil penyelidikan boleh menyelesaikan masalah setempat. Dan yang terakhirlah saya kira melalui jaringan pendidikan awam swasta oleh Kementerian Pengajian Tinggi kita, permintaan industri dalam mencari penyelesaian inovatif daripada universiti dapat dilakukan. Dan Alhamdulillah saya mewakili Rustia penganjuran program pada pagi ini iaitu Persekaan Tengku Anis dengan kerjasama unit Kampus Hijau UiTM Kelantan serta kerjasama unit Korporat. Sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang bahagia doktor untuk sama-sama berkongsi bersama dengan audien pada pagi ini info dan juga maklumat terkini apa yang sedang dan apa yang akan kita lakukan dan apa yang telah dilakukan dalam mendepani isu SDG dan bagaimanakah kedudukan kita. Jadi saya rasa amat jelas dengan pemakluman ataupun perkongsian dari segi ranking ataupun pencapaian-pencapaian yang telah kita capai dalam masa yang saya kira cukup singkat, tapi hasil kerjasama dan juga sokongan semua warga universiti UiTM especially. Dan juga tahniah saya ucapkan, terima kasih saya ucapkan kepada pengurusan UGC di atas kerja keras selama
beberapa bulan yang lalu untuk penarafan ini, dan saya kira ia adalah satu langkah ataupun satu pencapaian yang cukup boleh membanggakan. Dan insyaAllah kita akan terus bekerjasama. Saya mewakili warga kampus UiTM Kelantan akan sentiasa menyokong dan juga bersedia untuk bersama-sama berganding bahu mencapai matlamat kampus Lestari Hijau yang kita war-warkan. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Bahagia Doktor, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada semua audien yang bersama kita pada pagi ini. Dan insyaAllah kita akan bertemu lagi di siaran yang akan datang, dan kita akan rancang dari masa ke semasa. Saya sekali lagi mewakili pihak penganjuran memohon maaf di atas segala kesilapan dan juga kekurangan daripada pihak penganjur, dan kita berjumpa lagi di lain waktu. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.